Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, sahabat peternak. Terima kasih telah subscribe channel ini. Kami akan berusaha menampilkan harga telur ayam ras setiap harinya. Sudah kita lihat 4 menit presentasi di awal, yang dapat kita simpulkan bahwa 60% dari total kota yang kami review turun sangat drastis. Kita mulai analisa per minggu untuk daerah Sumatera Jawa Barat. Di daerah ini seperti kita lihat grafiknya, yang tetap cuman di Palembang. Dari minggu kemarin sampai minggu ini, dari hari Kamis kemarin sampai hari Rabu hari ini, diprediksi tetap terus di angka 19.200. Selebihnya turun, tapi masih di angka 20.000 dan 20.500, serta ada yang masih 21.000 di Bandung. Di daerah ini memang tidak terlalu signifikan. Kita analisa harga kedua di Jawa Tengah. Di area Jawa Tengah sudah turun lumayan drastis, cuman tidak separah area Jawa Timur. Di area Jawa Tengah di angka 19.000, 20.000, dan 18.500, bahkan ada 17.800 Solo. Solo penurunannya cukup signifikan, dari minggu lalu 21.800 turun terus 21.300, 24.100, 19.800, 18.500, sampai hari ini diprediksi di 17.800. Ini merupakan periode sulit bagi peternak, karena mengingat selain turunnya harga, juga naiknya harga pakan yang dengan ini memberatkan para peternak sekalian. Kita lanjut ke daerah Jawa Timur. Di daerah ini, daerah Jawa Timur yang pertama yang kita review, Jawa Timur bagian barat. Di area Pacitan, Magetan, Madiun, Ponorogo, Kediri Pare, dan Blitar merupakan harga terendah di Indonesia yang kami review. Jadi di area Blitar, Pare, dan Kediri yang merupakan sentra ayam petelur, penghasil 30% telur di Indonesia, dari hari kemarin diprediksi masih di harga terendah dalam tahun ini dan juga dalam 3-4 bulan, di 17.000. Ini harga terendah yang saat ini masih disandang oleh Blitar. Kita review per minggu. Dari hari Kamis kemarin masih di angka 21.000 dan 19.000. Di area ini 19.000 adalah harga tertinggi di minggu kemarin. Dan minggu ini di 17.000 dan 18.000. Stabil sekali. Kalau kita bandingin dengan area Jawa Timur yang kedua, area Jawa Timur bagian timur, area ini masih bertahan di angka 18.000 dan 18.500. Walaupun turun, tapi tidak separah area Blitar, Pare, dan Kediri. Kalau di minggu kemarin masih di 20.000, turun drastis dan tidak ada kenaikan sama sekali sampai dengan hari ini. Demikian update harga dari sahabat peternak. Kita doakan saja semoga hari-hari ke depan ada kabar baik buat para peternak dengan naiknya harga telur ayam ras. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.